Mohon maaf, kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Belajar Quran. Sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku, tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih bisa sedekah, sedekah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, minta sama Allah untuk dihidupkan kembali. Dan apa janjinya? Fa'asoddaqo wa'akun minasolihin. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Sebentar saja. Maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh.